Tembagu berdiri tanggal 30 Juni tahun 2018. Awalnya bernama Klinik Mata Melati. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 2019 berganti nama menjadi Vision Center Puskesmas Bagu. Pelayanan Vision Center ini meliputi 1. Pelayanan dalam gedung, yaitu pemeriksaan kesehatan mata, pemeriksaan kacamata, pemeriksaan dokter spesialis mata kerjasama dengan Rumah Sakit Mata Kota Mataram, rujukan pasien operasi katarak. 2. Pelayanan luar gedung, yaitu pelatihan kader sehat mata, desa sehat mata atau desa sisik, pengembangan ke semua desa, screening katarak.